Swiss ke Prancis. Swiss ke Prancis. Oh iya. Ya, oke. Ras, ransel nyangkut di pintu. Kita udah nyangkut pernah, karena ini kan otomatis. Kita otomatis udah gitu nggak bisa, nggak ada tuh istilah pintu tuh nungguin kita, hampir kejepit. Akhirnya ujung tas kita yang kejepit di ini di keretanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah hari ini kita sedang sore menjelang malam di kota Bandung. Setelah kita naik bus tadi sekitar hampir 45 menit atau 50 menit dari Jakarta Halim menuju ke Tegal Luar, bukan Padilarang ya. Kalau Padilarang itu hanya 35 menit kalau nggak salah. Alhamdulillah hari ini sudah dijemput dengan beliau nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Bandung nih? Dingin ya? Damang. Adem-adem aja. Damang. 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 Alhamdulillah. Saya. Masya Allah. Tabarakallah. Gimana nih? Mama belakang? Alhamdulillah. Aman semuanya? Semuanya aman. Masya Allah. Kita mau survei hari ini. Insya Allah semangat semua ya. Semangat. Kita akan memulai sebuah terobosan terbaru. Apa itu? Kita tunggu tanggal mainnya. The new project. Kita akan coba cek apa saja yang bisa bermanfaat bagi umat, masyarakat, bagi umat dan semuanya insyaallah. Insyaallah. The new project ini semoga bisa membawa barokah di era Bu. Insya Allah dimudahkan Allah, dilancarkan semuanya. Kita dikasih yang terbaik. Ada apa ini? Wow, okay. Biasa, inilah Indonesia. Kalau tidak seperti ini, bukan Indonesia namanya. Dahsyat memang Indonesia. Oke, lanjut ya, nanti okay. Kita coba survei langsung kita ke tempat. Kita tunggu, ya. Ada apa? Oke. Okay. Oke. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya bos ekonomi dengan bisnis dan dengan ekonomi ya. Bisnis first class ekonomi. Nah, gimana nih mak-mak nih? Rasanya ini. Mama. Sama aja lah ya, soalnya kan dia short trip, jadi bukan long trip, jadi nggak worth it kayaknya kalau kita naik first class ya sih. Karena terlalu cepet, jadi nggak worth it, jadi ya biasa aja. Sama-sama nyaman juga. Nyaman sih, kursinya nyaman tuh. Nyaman. Oh ya. Besar ya? Besar. Oh iya. Coba gimana perbedaannya, Madam? Madam Hanwa. Ini first time naik bus, jadi baru nyobain sih. Enak-enak aja, keretanya nyaman kok. Bedanya dengan Madinah apa? Mekah. Isinya enakan bus daripada yang di Madinah. Oh, di sini ya? Iya, karena kalau ekonomi terlalu tegak ya di Madinah. Nggak bisa sampai. Begitu terlalu mepet ya? Iya, terlalu mepet. Oh, kalau yang ininya yang antara kaki ini kayak ada. Kecuali bisnis kali ya. Tetap aja sih bisnisnya juga mundurnya. Padahal dia long trip ya, maksudnya 2 jam setengah ya. Belum kok bisa di mundurin. Enak banget. Enak banget ya. Asyiknya. Ah. Jadi perbedaan antara Mekah, Madinah, Wos dan sini kan kira-kira kursinya. Kursinya kan terus ininya juga lega ya, jaraknya. Jaraknya. Nah, perbedaan naik bus di sini dengan Mekah dengan UK. Nah, Liverpool apa itu? UK waktu itu deh. UK itu dari Liverpool ke London. Itu naiknya Virgin Train. Nah, itu sih karena kereta untuk
long distance ya, jadinya dia lebih nyaman juga, itu lebih lebih besar, terus juga lebih apa ya, lebih nggak berisik karena banyak orang kan mau tidur gitu kan. Dan karena di UK kan orang pada masing-masing ya, nggak ngurusin orang lain, jadi lebih enak lah, lebih santai, enjoy gitu ya. Di sini sama juga nggak ada kayak diliatin gitu kan. Nah, gitu ya. Kalau di negeri kan orang nggak peduli, nggak ada ngeliatin orang. Gimana Bu? Ya pokoknya Indonesia masih is the best lah. Waktu naik dari Madrid ke Barcelona, Madrid ke Barcelona katanya bagus. Mungkin beda tipe kali ya, jenis-jenis trainnya beda. Tapi so far ya kurang lebih lah ya, enaknya kurang lebih. Tapi kan kita waktu itu dari Madrid ke Barcelona lebih lama. Paris ke Belanda, iya enak. Kursinya kita itu Eurostar bukan sih? Apa ya nama katanya? Eurotrain. Eurotrain. Tapi masih muda cuma jemput. Iya. Burung-burungnya masih lama. Iya, tapi burung kuno. Kelihatan mewahnya, kan kursinya juga warna merah kan kita waktu itu. Kita kan waktu itu dapat. Iya, kita beda kereta. Oh, beda kereta. Kita beda kereta. Kita jangan jemput, jangan jemput. Om Halid sama kakak. Ih, om jangan jemput. Kereta lama. Kena angeliknya Nuna, kita yang bagus tapi dapat bisnis. Itu dapat bisnis terus dapat kayak ada pintunya ya. Iya. Oh, kalau kita mau enggak ini. Jadi private gitu. Jadi private ya. Tapi enak. Kita lebih bagus. Jadi isinya cuma kita berempat sama tambah satu bule kan. Enggak ada lagi yang lain. Iya. Yok, itu Aisyah masih kecil. Iya. Nah, kalau ini Nuna sama itu. Nuna kan sama bule, kita yang naik itu kursinya merah. Kita berdua. Iya. Kita melunak gitu. Itu apa? Gimana beda? Bagus. Kursinya kayak gini juga ya. Mewah, lebih gede. Lebih gede. Nyaman. Kita seatnya dua-dua. Dua-dua ya Nuna. Dua-dua. Beda. Jadi kita ininya agak luang ya. Agak nyaman. Udah gitu kan kita agak jauh dari Paris. Kita ke Belanda. Itu sekitar 2 jam. Nuna. 2 jam. 2 jam. Transit belanja. Kita transit di itu doang kan? Di Belgia. Kita keren. Di Belgia doang. Kayak kita keren kan? Keren. Yang kita waktu cuman berhentinya di Belgia doang. Ada doang. 8 orang atau 10 sih? Ya karena bisnis. Kalau kita kan ekonomi. Ya. Jadi kita suruh orang di quiet room, mereka bawa anak kecil. Iya. Biar enggak ganggu yang lain. Yes. Tidur kita. Sampai-sampai malas. Iya benar. Oh kan naiknya yang sore. Iya. Kita kan yang siang ini. Terus pada bengong orang sekolah kita kan. Iya. Lagi kerja kan. Ngomong apa. So far Indonesia udah menjadi lebih baik deh. Dengan fasilitas public transportation. LRT aja dari Kuningan kita waktu itu naik. Terus connecting ke WUS-nya dari juga rumah. Nyaman. Iya dari rumah kan. Jangan kita naik LRT. Naik ke LRT. Terus connecting dari LRT ke busnya juga oke ya. Terus nggak tahu nih nanti di Bandungnya kayak gimana. Tapi Indonesia udah jauh lebih baik deh. Gitu ya. Terus ingat nggak waktu itu kita ketinggalan, hampir ketinggalan kereta dari Swiss ke Prancis. Swiss ke Prancis. Oh iya. Ya. Pas ransel nyangkut di pintu. Ya, kita udah nyangkut. Pernah, karena ini kan otomatis. Kita otomatis udah gitu nggak bisa, nggak ada tuh istilah pintu tuh nungguin kita hampir kejepit, akhirnya ujung tas kita yang kejepit di ini di keretanya, dan akhirnya ada petugas yang iniin bukain buat ngeluarin, tapi akhirnya ya itulah ya, kita agak susah on time kan, harus on time berarti Indonesia ini udah setara internasional ya. Udah lebih baik lah, jauh. Ya rugi nggak rugi urusan pemerintah lah itu. Oke, yang penting. Bagaimana? Gimana?
dari London, dari Saudi, udah di mana-mana deh. Udah coba dari Paris Spanyol. Ke mana? Paris ke Belanda. Oke, lanjut lagi, udah mau jalan.